sejak Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi Raja Kedua Mataram dengan gelar Panembahan Hanyokrowati, Mataram memasuki prahara berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Sayangnya, putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota. Boten guru. Gabung. Wes cukup. Ki, saya minta lawan yang seimbang. Ayo, sama mana sing wani? Tanding dina iki wis rampung. Saiki dhewe ngaji piulang Kanjeng Sunan Eyang Kalijogo karo sisan salat dhuwur ning dhuwur. Ayo. Kakang. Kakang sing ora. Yo iki ta. Ono. Aku ora ngerti, Mas. Langsung kok mesengut ae. Koyoke kangen karo anake iki Lurah Sudar. Bagus-bagus ngono kuwi kok senengane karo wong wedok brangasan. Hambok karo aku wae. Kemayu. Aku kira kemayu. Singkir. Piye wis dipakani kabeh iki? Niki priye pon mendol-mendol. Iki. Mas Rangsang. Wonten apa, Mas? Anu, Nyai. Kuwi penasaran karo anak iki Lurah Sudar. Putrane iki Lurah Sudar sing kabare ilang dibutuh tiang brang wetan apa, Pak? Dudu di sini. Lembayung. Lembayung sudah kembali. Aduh, lo mboten ngertos, Mas. Mas. Mas Rangsang. Mas Rangsang. Sampun mboten wonten mergi sanes ndoro lurah. Kulo wektu ingkang kedah dipun sowanaken inggil sanget. Kulo sak brayat mboten kiyat pramira dening lurah. Kulo sak brayat jenengan kulo mboten nggone lurah. Kulo mboten wis sing mentara mriki ndara lurah nyuwun tulung. Iku sinten ya, Mas? Mbuh. Sepertinya
dari Brang Wetan. Pengungsi. Lurah! Apa tenan iki? Sampean iku sembrono. Kang Randu, Mas. Nampa wong neneko tanpa nglapor tumenggo ngalap-alap. Wong-wong niki kabeh sing bakal mbebayani Mataram, sing besok bakal nguasai Mataram. Ojo waton dak wo lho. Kowe nang kene. Kula nyuwun. Wong-wong niki kabeh diusir saking papan iki. Ya, diusir. Lajeng mangke sinten sing nguripi wong-wong neneko kados ngoten niku? Mataram, mangke pajak rakyat. Prek. Penak banget nek ngono iki carane. Gue rasa kecil tidak bisa. Iki neng rumahku. Iki neng rumahku. Wong wong kaya ngono kae sing sesuk bakal rusak panguripane warga asli Mataram. Ming kemola bemo eh. Kemola sing kudu ngomong karo warga. Sik sik Mas, sik no. Foto kok iki udah urusan awak dhewe. Iki wis dadi urusanku. Sopo? Sopo sing bela? Woi. Nek wani ora karo wong tuwa. Lho, Mas, kena sing mau to? Ya aku ngerti. Pedes gue. Eh, ayo maju mulu buka teh. Bocah-bocah ayo. Ayo. Ini tuh kamu kayak mau tuh Mas Rika. Aduh. Loro Mas. Yong. Bayong. Aduh, Ger. Aduh, Gusti. Ojo. Ora. Ojo. Anakku, Gai. Aduh. Kowe waras yo, Ger yo. Sehat ya. Ngono caramu, Yong. Aku ki adine Turah, kancane Kang Masmu dhewe. Wis randu. Wis yo. Ora iso. Boleh. Apuranen to. Ora iso nyi. Apa sing wis diwiwiti kudu dirampungi ini? Woi, Mas Sangsar. Kowe si lanang to? Isih. Ngono. Wong-wong kaya kowe kabeh iki pancen bebayani. Sikat. Loh, 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 iya ta iki? Ya. Ya. Mbak, ngelindungi Trek Sandi Brang Wetan. Kakang kulo lan Kakang Lembayung ilang Brang Wetan guru. Coba saki sawangan sing tenan. Waspadakno sing kok arane mau telik Sandi. Sawangan meneh, waspadake meneh. Ranu. Kang Randu. Saya minta maaf, tadi saya lancar. Mulai. Lan iki sapa kabeh piye iki sapa niki sinten iki? Dong aku sing Bang Wetan. Oh, sapa Bang Wetan. Nggih, nggih, mana aja selama ini.
Amin sewu nggih, Kang. Aku tadi nyelonong di tempat latihan. Ora apa-apa. Lembayung. Oh, wis bali. Waras. Iya, Ndok. Piye? Wis ketemu sing kok goleki? Ya. Takdir kuwi nek wis arep njemput, ora ana sing bisa nyelaki. Mula kowe ya sing sabar wae ya. Tawakal ya. Diikhlaske wae ya. Monggo sederek-sederek. Amniko tindak padepan sedaya nggih. Monggo. Matur nuwun kicit. Matur nuwun kicit. Oh nggih. Matur nuwun kagandhira. Podho-podho nggih. Unta. Mangke lagi ketemu tempat depokan to. Biarkan dia ketemu sama Romo Biyung dulu. Bali. Iya, Ndok ya. Ayo. Ya. Ini kangen terus, Mas. Urip iku kang angka siji maguru mangabdi mring padha manembah iku bajute pungkasane martopo gawe sampurno. Rangsang. Coba sekarang sebutkan 6 golongan manusia yang diyakini rakyat Jawa kuno yang masih ada hubungannya dengan ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo, ya. Anuki. Bali ora apa. Baru 2 minggu saya ajarkan udah enggak apa. Lembayung, bantu Kamas Murangsang. Makatan Ki, ada 6 golongan manusia yang dikelompokkan berdasarkan rasa ketergantungan yang terhadap materi. Golongan yang pertama adalah golongan Brahmana. Golongan ini adalah golongan yang paling unggul dibandingkan dengan golongan-golongan yang lainnya. Mereka rela meninggalkan materi dan berbakti hanya kepada Tuhan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah pertapa, ulama, dan pendeta Ki. Ape? Terus. Lalu golongan di bawahnya adalah golongan kesatria, yaitu mereka yang mengabdikan dirinya untuk negara. Mereka sama sekali tidak memiliki kekayaan pribadi, yaitu karena mereka pertama tidak boleh, dan kedua kebutuhan mereka itu sudah dicukupi melalui pajak. Golongan di bawahnya adalah golongan Waisya Ki, yaitu mereka yang hidup dari tanah untuk diolah diambil manfaatnya. Seperti petani dan tabib. Lalu di bawah Waisya adalah golongan manusia yang hidupnya dengan membunuh makhluk lain. Seperti tukang jagal sapi, kerbau, dan kambing. Mereka adalah golongan Candala Ki. Lalu di bawah golongan Candala adalah golongan manusia yang hidupnya sangat bergantung kepada materi. Seperti saudagar dan pedagang. Mereka adalah golongan Sudra Ki. Lalu di bawah golongan Sudra adalah golongan manusia yang paling rendah di antara semuanya Ki. Mereka ini hidupnya selalu berpindah-pindah. Ya betul Ki, tidak hanya berpindah-pindah, tapi mereka juga menetap dan menghisap semua sumber daya yang ada di tempat tersebut Ki. Kamu benar tapi kurang tepat. Setelah habis, mereka akan pindah lagi mencari tempat yang lebih menguntungkan mereka. Golongan ini dinamakan Meleca Ki. Iya, Meleca. Langsung kok terus lancar. Ya. Dah. Saya kira sekian dulu ya. Besok diteruskan. Terang ya. Waktu kamu pergi kemarin, aku sangat merasa kehilangan. Aku kalau ikatmu tuh seto. Aku ngerti. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Jika tiba-tiba saudaraku menghilang. Kang Seto itu bukan cuma kakakku.
juga guruku. Dia yang mengajari aku gimana caranya menghargai dan memaknai hidup ini, Kang. Jenengan niku dipenggalih malih. Pun yakin apa kali anak iki lurah? Napa toh? Jenengan niku mboten pantes kali anak iki lurah. Eh, kono. Tresno iku kaya wudun. Muncul begitu saja. Warga saking Prangkilen badhe ngaturaken pisuwun Kang awujud Mas Bitis Raja Brana menika minangka kagem kasugengan panembahan Kawati. Kula tampi pisungsunipun saking sederek Prangkilen ingkang awujud Mas Bitis Raja Brana ingkang salajengipun badhe kula kunjukaken dumateng ingkang sinuwun panembahan Hanyokrowati. Paman, bagaimana keadaanmu dan pangeranmu? Pangestunipun paman. Wonten wigatos menapa kula dipun timbali. Mangke kula aturi mundhut pirsa kang ibu piyambak. Samenika. Monggo. Tetapi sawetawis. Monggo. Keadaan di Mataram semakin tidak karuan. Para pemberontak bisa menculik pangeranmu jika mereka mengetahui identitasnya. Akan saya serahkan nyawa saya untuk menjaga pangeran, paman. Sudah mengganggu pelajarmu. Mboten Ibu, justru saya senang mendapat panggilan ini. Itu tandanya Ibu rindu dengan saya. Mataram memerlukan lebih banyak lagi pangeran-pangeran sing mumpuni kaya seliramu. Ibu sampun kuatos. Saya selalu menjaga amanah Ibu.
keadaan Mataram semakin tidak menentu. Perampok lan pengkhianat bodohnya Wiji melawan Ramamu. Inji awet saking meniko, saya disembunyikan kepada Pohon Jejeran. Jangan pernah kamu berpikir Romo lan ibu mau membuangmu. Mboten, ibu. Saya senang ibu dan Romo mengirim saya ke sana. Saya sangat mencintai ilmu ibu. Satu hari nanti saya ingin menjadi seorang ulama, ibu. Ning seliramu kuwi keturunane senopati satria. Kamu memang bukan pewaris tata. Ramamu sudah berjanji kepada istri pertama Gusti Ratu Tulungayu kalau putranya Pangeran Martopuro yang akan menjadi pewaris tata. Tidak ada yang memintamu jadi cucu senopati. Juga tidak ada yang meminta Pangeran Martopuro terlahir seperti itu. Karena itu, ibu meminta satu saja dari kamu. Ramamu dan pamanmu Pangeran Mangkubumi saat ini sedang melawat ke Batam. Ramamu bakal memboyong putri Adipati Batam. Dewean apa karo Rangsang? Kale Mas Rangsang, guru. Saiki ning endi? Mbok Bili wonten nginggil. Ki, manusia itu bisa tidak memilih takdirnya sendiri? Tuhan tidak akan bisa merubah takdir suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kalau begitu, saya tidak mau kembali lagi ke keraton. Saya mau tinggal di sini selamanya. Lo. Kenapa? Kulo pengen dados pramono kemawon. Ki, kulo nyuwun tulung, ki. Kijang itu sedang memadu kasih. Apa kamu lupa kutukan yang menimpa Pandu ayah Pandawa? Kutukan dalam seujung pangeran. Kulo mboten mangertos. Ngadeg Dimas, ngadeg. Ngadeg. Dimas, kowe napa toh? Aku ini cantri biasa sepertimu. Seorang cantri biasa tidak akan membiarkan sepasang kijang tadi hidup, pangeran. Dalam seujung pangeran. Nanti gue ngerti. Sampun sawo tawis kulo cupri ujung pangeran. Sampai akhirnya tadi malam. Apa?
Sik. Tadi malam kowe nguping rembukanku karo Kijidan. Ngono. Nih Mas, nganti wong-wong ngerti sapa sejatine aku. Ya kowe mergo kowe. Ya aku. Aku gorong rampung. Kowe wis luput, kowe kudu nampa paukuman. Ampun Jeng Pangeran. Saya janji tidak akan membocorkan Jeng Pangeran. Saya setuju Jeng Pangeran. Kulo lepat Jeng Pangeran. Hukuman yang pantas untuk kamu. Kamu tidak boleh memanggil aku Kanjeng Pangeran. Tetapi Kang Mas Bae. Ayo, sawangan aku. Kena gue. Apa tak? Kena. Apa tak? Ayo tuh. Ayo, wes. Kenapa kakang lebih memilih menjadi rakyat biasa sepertiku? Lebih enak di keraton toh? Alah, seperti apa gue bak keraton? Mayu. Hidup di tengah kekuasaan itu sering membuat orang lupa diri. Kang Seto juga pernah mengatakan itu ke aku. Dia selalu mengingatkan aku untuk tetap rendah hati, adil, dan menghargai hak orang lain. Kita memandatkan doa Sinuwun Panembahan Anyokrowati, ayah dari Raden Mas Rangsang. Duh, Mas Rangsang putrani Anyokrowati. Wah, Kraten. Bisa kerap ya.
Kowe kok sedih mikir sapa, Nduk? Mikir ratumu apa pangeranmu? Mboten, Yung. Aja goro. Ora usah dipikir jero, Nduk. Kita ini memang tidak boleh mencampuri urusan raja-raja kita. Jadi Yung sudah tahu siapa sebenarnya Raden Mas Rangsang. Iya. Sejak kamu umur 8 tahun. Yung sudah bilang ke Mbak Yung. Mergo. Kuititah. Dalam sinuwun hanya Krowati sendiri kepada bapakmu, Nduk. Kenapa bapak tega menyembunyikan ini semua di dalam Bayong? Upomo, kowe ora nimbangi tresnane Den Mas Rangsang, semuanya akan berjalan biasa-biasa saja. Sedanipun sinuwunan Nyokrowati saged ndadosaken tindriming Mataram. Menawi mekaten langkung prayogi Pangeran Martapura lajeng dipun jumenengaken nata. Dismugi. Menapa Martapura pantes jumeneng nata? Lajeng kados pundi Mataram samangkenipun? Mangke rumiyin. Janji menika utang. Lan kados pundi kemawon? Pangandikanipun para sepuh kedah dipun estokaken. Angger siap menggantikan Suwargi Romo Dalem naik tahta. Saya tidak mengerti maksudnya. Cekak Aos, jawab singkat saja. Siap apa tidak? Menika sanes perkawis saga, menapa mboten saga. Tetapi ini persoalan wahyu keprabon yang tidak jatuh kepada tangan saya. Ayo, Angger ikut Eyang, lihat sendiri nanti. Nun Sewu. Kenapa kita bertemu di sini? Ya dong, tutup kau dalam, Gusti Ayu. Miturut pamanggih kawulo, soal penobatan Pangeran Martapura sebaiknya dibicarakan secara rahasia. Pasti para pangeran sedang berupaya untuk menggagalkannya. Saya, Gusti Ayu, yang diberi wasiat untuk menobatkan putra dalem. Aku akan memberikan kalenggahan dulu kepada Eyang kalau anakku segera naik tahta. Menurut wasiat ini, memang Pangeran Martapura yang akan naik tahta menggantikan Suwargi Panembahan. Tapi Gusti Ayu, ada satu hal yang harus saya tanyakan kepada Gusti Ayu. Wonten menapa? Gusti Ayu kenal orang itu.
pasti. Siapa dia? Dialah yang bertanggung jawab atas wafatnya Suwargi Panembahan. Apa hubungannya kakakku? Nyuwun pangapunten Gusti. Kula kepaksa ngaken. Anak bojo kula dipenanget. Kula nyuwun pangapunten. Jika Gusti Ayu mengakui perbuatan Gusti Ayu bersama Adinda tercinta, hukumannya akan lebih ringan. Kalian semua telah bersekongkol untuk menjatuhkan aku. Mohon, akui saja Gusti Ayu. Gusti Ayu sampai melakukan ini. Kalian semua tidak akan pernah merasakan perasaan perempuan yang direnggut kebebasannya hanya untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki. Aku dijanjikan sebagai satu-satunya Ratu Mataram. Tapi rajamu menikah lagi hanya karena aku tidak bisa memberikan seorang anak lelaki sebagai pewaris tahta. Tapi di saat aku bisa, rajamu tetap tidak menunjukkan perubahan. Malah berupaya untuk mengingkari janji. Gusti Ayu mestinya bisa mengerti keadaan Pangeran Martopuro. Suwargi Panembahan tidak rela mengorbankan masa depan Mataram. Aku yang akan menjaganya! Aku ibune! Aku ibune! Terlambat, Gusti Ayu. Sekarang Gusti Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatan Gusti Ayu. Mohon maaf, Gusti. Mohon maaf, Gusti. Mohon maaf, Gusti. Dirangkai. Mohon maaf, Gusti. Dirangkai, Wai. Sintiko. Sekarang Angger sudah punya jawaban. Di mana Bapak Guru? Punten dalem sewu, Den Mas. Nang dalem sampunipun teng wonten inggil. Monggo. Rene, Ger. Lenggah kene. Ini. Menapa menika? Serat ini ditulis langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dalam serat itu dikatakan bahwa bumi Nusantara akan terpecah menjadi kerajaan kecil, cuma akan berebut kekuasaan saja. Dan bersamaan itu datanglah golongan yang paling rendah dari Meleca. Golongan apa, Ki? Wih, golongan para tuca. Ya,
yang hidupnya cuma serakah merampas hak orang lain, menjara dan merampok. Para tuja Bimo bekerja sama dengan para kesatria dan brahmana. Para adipati itu takluk tunduk di bawah ketiak mereka. Coba. Tapi kelak akan lahir seorang pemimpin yang berhati brahmana, yang bisa mempersatukan Nusantara, mempersatukan raja-raja untuk membebaskan cengkeraman dari para tuca itu. Orang itu akan mengawali kejayaan Mataram. Dia bukan seorang adipati biasa, tapi orang itu adalah susuhunan aku. Ger Rangsang, orang itu adalah kamu. Buatan. Serat ini salah. Masih banyak pangeran-pangeran lain di luar sana yang lebih pantas daripada aku. Romomu kuwi wis pirsa. Mula kowe dititipke nang kene, kuwi umur 10 tahun. Untuk belajar bagaimana menjadi seorang brahmana. Semakin Den Mas menolak, semakin nyata pesan Kanjeng Eyang Sunan Kalijogo. Kami sudah menanti-nantikan peristiwa ini. Kami semua di belakangmu, susuhunan aku. Dalam sewu, Den Mas. Den Mas. Saya mencari Unbayu. Sumonggo, katuran lenggah nglebet, Den Mas. Sampun, Ki, sampun. Kula wonten mriki. Lembayu. Mas ngantuk. Nimas. Nyuwun tulung, Mas. Sampun, Jeng Pangeran, sampun. Ojo ngaturi aku, Jeng Pangeran. Panggil aku Mas Rangsang seperti biasa. Nimas, aku butuh kamu. Saya akan selalu ada. Kapan saya dan Mas membutuhkan saya? Seandainya aku bisa memboyongmu dan menjadikan kamu permaisuriku, saya akan membantu Dimas dengan cara yang lain. Aku berjanji kepadamu akan menjadikan tahta ini sebagai amanat rakyat. Hadapan rakyat macam banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.
panemban Hanyokrowati paring dawuh marang putra ingsun Raden Mas Rangsang supaya nglintir keprabu jumeneng noto kang sinebutan asmu susuhunan Agung Hanyokrowusu lan ingsun uga ngersakake putraku sambut silaning akrami karo putrine Adipati Batang kang sak mengkone bakal jumeneng garwa pati kang sinebutan Kanjeng Ratu Kencono. Sembien gendut redi wika hai kang. Wahai cilaku gendut kamu sih. Tetap nang gini. Dia bukan orang pedendam seperti kamu. Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa. Sejak runtuhnya Majapahit, adipati-adipati di timur, utara, dan barat yang tercerai-berai akan aku satukan di bawah panji-panji Mataram untuk melawan kekuatan para penjelajah dari Eropa yang menjarah secara kejam rempah-rempah dan sumber itu milik perseorangan atau sekumpulan banyak orang? Kami sekumpulan saudagar, Baginda. Menarik. Sekumpulan orang kaya yang berkumpul menjadi satu. Modal kalian itu pasti besar. Tidak heran. Anda membawa senapan-senapan hanya untuk berdagang. Tentu Baginda paham perjalanan kami jauh dan berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Melindungi diri? Dari siapa, Tuan? Dari orang-orang di belakang Tuan? Penduduk Pulau Banda? Apa Anda dengar tentang kejadian di Kepulauan Banda? Itu hanya sebuah insiden biasa. Para perusuh itu melanggar perjanjian yang kami buat bersama raja-raja mereka. Begini, Tuan Kaspar. Kami ini sudah lama sekali berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah ada perselisihan besar. Justru, kami ini saling belajar. Saling tukar budaya, tukar ilmu.
sendiri, Baginda, kami... Saya tidak keberatan. Jika Anda ingin berdagang di daerah kekuasaan saya. Bahkan, saya mengizinkan kalian untuk membuka perwakilan di Jepara. Tapi, sebagai mahar kerjasama ini, saya akan mengenakan pajak sebesar 60% dari setiap penjualannya. Dat is een idioot verzoek. Dat moeten we eerst met mijn heer Koen overleggen. Tawaran dari Baginda akan kami bahas bersama pemimpin kami dahulu. Oh ya, tentu. Sebagai persembahan, izinkan kami memberikan hadiah. Sutra Koromandel yang indah, perhiasan dari Ceylon, dan satu peti koi emas dan mutiara. Kami mohon pamit dulu, Baginda. Sebentar. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga tuan-tuan ini di daerah wilayah saya. Jadi saya rasa Tuan sudah tidak membutuhkan benda ini lagi. Terima kasih. Sampaikan salam saya kepada pimpinan Tuan. Singkirkan emas-emas ini. Dan dalam waktu 6 bulan, kalau tidak ada kabar dari mereka, aku perintahkan Temengkung Mandurarejo dan Adipati Tegal untuk mengirimkan surat saya kepada pimpinan mereka. Migodawo, Sinuwun. Pangapunten dalam sewu, Sinuwun. Apakah sikap kita tidak terlalu berlebihan? EOC bukan sekedar perusahaan, sebagaimana orang-orang Inggris, Portugis dan Cina berdagang. Mereka sekumpulan perusahaan-perusahaan besar di dunia dengan modal yang sangat besar. Bukan hanya pedagang yang mereka berikan pinjaman. Saya sudah tahu itu semua, Paman. Apa saran Paman? Nyun sewu, Sinuwun. Menapa mboten langkung sae kalau kita bekerja sama dengan mereka? Kerjasama yang setara akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan Mataram. Mereka itu lebih senang, Paman, kalau kita dijadikan kacung. Jadi cepat atau lambat, dengan uang mereka dan senjata ini, nasib kita akan sama. Seperti penduduk Banda, Maluku, dan Jayakarta. Dan aku juga yakin, mereka menawarkan hal yang sama kepada Dipati Kulon. Klono. Kulo, Sinuwun. Kowe tak dawi mimpin telik sandi nih kulo. Sendiko, Sinuwun. Adipati Ukur, rapatkan barisan di perbatasan Priangan Banten. Kakang Singuranu. Sendiko, Sinuwun. Tolong kerahkan para cantri untuk membuat benda ini. Sendiko, Sinuwun. Jika perlu, buat dalam jumlah yang banyak. Sendiko, Sinuwun. Orang-orang asing itu bisa berkuasa karena orang-orang seperti kita terlihat lemah di mata mereka. Cah lanang ning endi? Ya Allah, ya Allah, sik
kandane lho, bolak-balik kok watiku topo piye nek ngono kuwi. Nggih, nggih. Kepiye bawa ketane kamu seperti? Yo, lele, Mboten kang. Alah, ayo, lugu kene. Kang harus beri kopi. Sudah ketemu, ayo, ngapro, lugu kene tak? Lugu kene. Iki apa to kang? Iki apa? Nah, iki mau lho. Iya. Yang di sini pun, ki, barang anyar loh yang ini. Iya sawangan. Ono mas-mas ane, wapu tereram, pedirin jasih kayak mbak E, tembak tuar mau tiar jasih. Tampu. Kanggu apa kan? Gue rak yang ngerti toh yung. Sasi wingi kompeni-kompeni kui mampir nih keraton. Wong-wong kui, podo karo wong-wong sing mateni penduduk Bandalan Maluku. Rumah saku wong-wong kui podo karo sing tingin tiga ke yang guru. Apa yung? Ono sing ganjel pikiranmu? Oh, mboten, Kang. Wis, ngomong wae, ora usah sungkan. Sak padepok ana. Wah, gagah men to. Ya mesti. Wah, pangkatmu sekarang apa? Oh. Ya apa ta Buri Srawa piye? Tumungkung iki, tumungkung raimu. Guyon iki, Kang. Oh iya, tumungkung gendeng. Kowe. Dicawi apa kowe? Lah, aku iki ditugaskan Kang Masinuwunmu untuk ke Sunda Kelapa memata-matai kumpeni-kumpeni kuwi sekaligus ngantarkan surat ke Adipati Kulon. Jarine mereka sudah menaklukkan Jayakarta nganggo bedil-bedil kuwi. Lah ya terus apa mesti awake dhewe melu-melu? Lho. Iki cuma untuk berjaga-jaga, Yung. Ya ning nganggo gaman to, Kang. Ini poro cantrik calon brahmana loh. Yung, Kang Masinuwunmu itu sangat cerdik. Ngerti sak durunge winara. Oh, wis ngerti lah. Yo wis. Aku pamit sik. Ning kulon. Loh, saiki. Yo. Kang. Aku pamit sik. Yo, tak tangoni. Nggak usah, Kang. Hati-hati, hati-hati. Yo. Hati-hati, Kang. Iya. Yung, tak tinggal ngurusi cantre-cantre ini, Kang. Hati-hati, ya. Nog een fort bouwen ter versteviging van onze positie. Vele malen groter dan die in Banda en de Molukken. Heeft u al nagedacht over het aanbod van de koning van Mataram om een lodge in Japan te bouwen? Vergeet die man. Hij denkt dat hij de alleenheerser is hier in Java. Onderschat ze niet. Wat als ze gaan terugvechten? Jij onderschat de compagnie. Als wij willen, kunnen wij heel Mataram opkopen. Puntari, mijn kat. Ja, meneer. Op de Maatse vloot, deze zeeën behoren reeds tot ons gebied. Ini aturan yang harus anda sepakati, tuan-tuan.
kami menolak. Sampean mau apa? Bagaimana? Anda tidak bisa ambil air minum dan beras dari sini lagi, Tuan. Kurang aja! Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini di Jayakarta. Tuan! Sekarang keadaan sudah berbeda, Tuan-Tuan. Diserang 10 perampok di luar perbatasan Sunda Kelapa, Sinuun, setelah menyerahkan surat ke Murjangkung. Adipati Tegal terluka parah dan pulang ke Tegal. Lain pesan sakit nanti akan lampat di Mukim Utara Merikis, Sinuun. Oke, Buan, Buan Paman. Yun Paman di dalam sewu, Sinuun. Ulo yakin, ya baik pun menikah titi rampok, titi bigat, nanging mek diker. Tiang-tiang ingkang dipun perbudak dening POC Walandi. Lajeng dipun bebasaken. Dan lo yakin, Sinuwun. Mereka dibayar untuk membunuh Mandurorejo dan Adipati Tegal. Ojo waton dakwa sampean iki. Kita harus menyelidiki dulu kebenaran. Apa aneh sih diselidiki, ya? Mesti tahu lo kok. Kumpulkan seluruh adipati ke Mataram. Sabar, Dimas Adipati Tegal. Durung ono bukti kang nyoto siapa yang melukai Tumenggung Mandurorejo dan Adipati Tegal. Bukti apa lagi? Londo-londo itu kelicaannya sudah jelas. Noto Projo, saya itu saksinya. Pangeran Jayakarta sudah mengizinkan VOC untuk mendirikan benteng di Batavia. Tetapi yang terjadi, justru Pangeran Jayakarta terusir dari sana. Bisa dibayangkan, dengan seorang raja, dia bisa bersikap seperti itu. Apalagi terhadap Adipati dan Tumenggung. Siap, benar. Terus. Dipati Ukur, bagaimana dengan sikap Kulon? Ampunten, Sinuwun. Kulon teh sudah menolak mendukung Mataram. Tebisa diharapkan. Bahkan akhir-akhir ini teh, pasukan Kulon sering mengganggu daerah perbatasan Priangan. Pangapunten dalem sewu, Sinuwun. Izinkan saya menjelaskan sesuatu. Monggo. Zeus. Orang ini pemimpin mereka, Jan Peter Sungkut. Tiang-tiang kilat nyebatipun Murjangku. Kabarnya di Maluku pas
pasukan Inggris dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Bayangkan negara sebesar Inggris Raya dengan armada yang tangguh dapat mereka taklukkan. Wih, golongan yang hidupnya cuma raga merampas orang lain. Ini pun ada piti yang meniko, kedah ngatos-ngatos. Kehati-hatian yang terbaik adalah menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kita dihancurkan. Perang Wetan, Perang Kulon, bersatulah. Persiapkan pasukan. Aku sendiri yang akan memimpin rakyatku di Sunda Kelapa. Mukti utawa mati. Mesto akan dawuh. Kumpar-kumpar. Blubok-blubok, magam blubok. Nyuwun kawi gatosanipun sedherek sedaya. Mentaram badhe gebak perang dateng Batavia. Para nem-neman sing isih pideksa nyawiji tekad bareng prajurit Mentaram ngluruk teng Batavia. Kowe ra melu-melu to, Kang? Awak dhewe iki saiki kawula Mentaram. Ngertos sedaya? Yee! Lurah ampun lali, diserati. Oh, Sendika. Bendewanya diangkat. Tangannya sing kenceng. Ayo, tirongke kabeh. Tari. Cokke! Ada kabar apa dari Mentaram? Kono? Monggo dipundahar, Kang Mas. Menika masakan dalem piyambak. Wah, enak sayur ikannya. Romo. Piye? Kalau saya sudah besar, boleh ikut perang melawan VOC tidak? Nanti kalau kamu itu udah gede, VOC sudah tidak ada lagi di sini. Itu janji Romo. Terus, saya akan perang melawan siapa? Ger, udah bagus. Orang bakal ada perang meneh.
Kamu akan memerintah Mataram dalam damai. Ranjing atem toh, Kang Mas. Ya. Kulo engkang sowan Kanjeng Ratu. Ono wigati opo? Ki juru kiting badhe sowan engkang sinuwun. Sak menika sampun nenggo wonten Jawi. Wonten wigatos menapa sampai mengganggu saya bersama keluarga? Yen pangapunten dalem sewu sinuwun. Wonten perkawis ingkang kedah dipun rembak. Nginginan dalem badhe mandhikani perang wonten ing Batavia. Sinuwun. Sinuwun harus tetap tinggal di keraton. Lar sinuwun. Ada apa ini? Monggo. Silakan ditanya sendiri pada orang tua ini. Ia sedang terskongkol dengan gerombolannya untuk melawan Mataram. Tumenggung Noto Projo Meniko bersama para adipati Brangwetan dan Tumenggung Pesisir Utara sedang berskongkol dengan gerombolannya untuk menggagalkan penyerangan prajurit Mataram di Batavia. Itu misi bunuh diri. Lalu, kau loh yang jadi korban. Bagaimana caranya menggagalkan misi itu? Ada 14.000 pasukannya akan berangkat ke sana. 14.000 prajurit. Tutup kabeh prajurit si mumpuni. Mereka adalah petani, tukang kayu, dan nelayan. Pasukan kalian yang sebelumnya berada dalam barisan menuju Batavia harus berbelok ketika sampai di Cirebon. Terus apa jaminannya? Pasukan Tumenggung Manduro Rejo tidak menumpas kita lebih dulu. VOC bakal nyegat nang Cirebon. Apa iso? Telik Sandi Matara berada di bawah kendaliku. Mereka sudah menjalin hubungan dengan Murjanggung sejak sebulan yang lalu. Terus entuk muka apa, pamrih muka apa? Orang-orang. Orang-orang kalungguan sing tak guneki. Kecuali melindungi rakyat Mataram dari ambisi rajanya. Benar itu, Paman. Ayo jawab, Rejo! Saya melihat Mataram akan terkuras tenaganya. Banjir darah tidak berkesudahan. Namun Kang Gebra menikok hanya demi perang ini. Dari mana Paman tahu? Dari mana Paman bisa menangkapnya? Menikok sinu. Kesetiaanmu terhadap Mataram. Tapi ingat, perang bukan satu-satunya jalan keluar. Perang memang bukan satu-satunya jalan keluar, Paman. Tapi satu-satunya cara agar kita tidak menjadi budak-budak para tuca itu. Sinuwun, sampun sinuwun. Sampun sinuwun. Jangan sinuwun kotori tangan sinuwun dengan darah pengkhianat. Bawa dia untuk menjemput ajalnya. Bawa dia pergi! Izinkan saya menggantikan hukuman Paman Noto Projo Sinuwun. Dia yang sudah merawat saya dari kecil hingga dewasa. Dan dia sudah menyelamatkan nyawa saya ketika orang tua saya membuang saya, Sinuwun. Sinuwun. Saya
mohon, Cipu. Saya mohon. Hukum saya, Sinuun. Hukum saya, Sinuun. Tolong, Sinuun. Hukum saya, Sinuun. Mas Rangsa. Cukup. Cukup. Saya yang salah. Satu kesempatan untuk pamanmu. Dia sendiri yang harus membunuh komplotannya. Lalu pamanmu harus ikut ke Batavia bersama seluruh Syahidin Mataram hingga mati. Sinuun ingin memimpin perang di Batavia. Tapi apakah Sinuun rela bila Mataram nanti diduduki oleh pengkhianat? Justru paman yang seharusnya memastikan tidak ada pengkhianat di sini. Nun Sewu, Sinuun. Itu semua sudah kami lakukan. Tapi siapa yang bisa menduga apa yang akan terjadi 2-3 bulan ke depan? Nun Sewu, apa Sinuun yakin bisa menyelesaikan Sunda Kelapa dalam waktu 3 bulan? Perang bisa sebentar, tapi juga bisa berlangsung lama tak berkesudahan. Kapenggalih, Sinuun. Kekhawatiranmu benar, Yung, tentang Sinuun. Tapi aku nggak bisa buat apa-apa. Aku ora arep melu-melu, Kang. Kowe sing luwih ngerti, Kang. Yung. Yung. Ada hal lain yang penting yang harus kamu tahu, Yung. Poneh, Kang. Kang Seto masih hidup. Yang tetap, ya. Sosembrono, kowe, Kang. Yung, tenangan, Yung. Kowe ojo ngarang cerita ben aku mangkat ning Batavia mbelo Mataram, Kang. Ora bakal. Yung! Yung! Aku ngerti dhewe! Tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. Prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk Ingsun. Ini perang suci untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa.
Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Keluar. Kula menika namung kawula Mataram semu. Jejibahan kula namung setya lan ngabdi dhateng sesembahanipun. Kedatangan saya kemari hanya ingin pamit. Saya akan ke Sunda Kelapa. Apa? Saya akan menemui Kang Mas saya Seto. Mungkin saya ditakdirkan mati bersama kaula Mataram lainnya di Sunda Kelapa. Semoga ini hanya akan menjadi mimpi buruk di Batavia, bukan di Mataram. Ja, meneer. Petar, Jeroen. Zorg ervoor dat ze niet omhoog kunnen klimmen. Pasukan Mataram siap menyerang.
nog fort moet blijven. Ze hebben op dezelfde wijze Surabaya ook veroverd. Kasing ana ing tapel wates kowe. Dalam jika saya mengganggu Sinuwun, saya mau menyampaikan kabar dari Sunda Kelapa. Kakang sudah pastikan berita ini benar. Sampun Sinuwun. Sedang mengkhianatiku. Saya masih setia dengan Mataram. Kita sama-sama menjalankan amanah Eyang Guru. Sinuwun harus tetap kuat. Tumenggung Alap-Alap dan Pangeran Berboyo Nenggoda Watalem. Bagaimana dengan kabar mereka? Persediaan makanan semakin menipis. Mereka akhirnya memindahkan benteng pertahanan di timur Sungai Ciliwung.
Sungai Ciliwung. Leres, Nyuwun. Pindahkan segera pasukan jauh-jauh dari sungai. Segera. Sendiko dawa, Nyuwun. Sono kabar saka Mataram. Dereng Gusti Pangeran. Persediaan pangan sudah mulai menipis, Jeng Pangeran. Mental para prajurit juga sudah mulai jatuh. Nanging dawuh dalem ingkang sinuwun, mukti utawa mati tetap kudu diugemi. Awake dhewe kudu bisa males. Harus bicara pada Tumenggung Alap-Alap sekarang. Yung. Lukamu belum sembuh. Harus sekarang, Kang. Yowes. Kita bantu. Punten Jeng Pangeran. Saat ini kita sedang berada di pinggir sungai. Pasukan VOC punya perahu-perahu kecil yang biasa mereka gunakan untuk melihat situasi Batavia. Bener ngono, Klono? Lurus, Jeng Pangeran. Kalau kapir-kapir kumpeni itu menyerang kita, dihadapi wae. Dihadapi nganggo cara apa? Melihat keadaan prajurit Mataram saat ini, sebaiknya kita menjauh dari sungai. Ora usah manut karo omongane wong wetok kuwi. Iki apa? Kowe ngerti apa iki? Benda ini akan mengikat lehermu sampai putus jika kau berani mundur. Tumenggung Bahureksa. Apa kowe? Wes. Wes. Tak baleni. Jauh dalem ingkang sinuwun. Mukti utawa mati tetap kudu diugemi. Ngerti tak kowe? Ping pira aku kudu baleni? Ping pira aku kudu baleni? Persi, kumpuni. Siako. Hei, siako. Gusti. Atau ngomong apa? VOC nyerang saking lepen. Kowe resep bono, rawatan gawe dergah. Saya itu dulu. Hei, kowe. Amping-amping ono, Jeng Pangeran. Iwara ono. Sedika kusi. Siapa? Ono apa? VOC nyerang saking lepen. Siapa? Manggung. Kowe bener yuk.
saja. Orang luar sana merugi mawon. Maju, maju, maju. Lembayung, titip paman. Skiter. Randu ditangkap dan disiksa mat param hanya karena melaporkan kerabat Pangeran Purboyo yang menggelapkan pajak. Disiksa dan dipaksa mengaku sebagai orang yang nyolong duit itu. Aku melawan, Yung. Melawan. Mereka berhasil melukai Turah dan merobek perutku. Mereka telah memberiku kesempatan hidup. Hidup! Apa yang kamu bela, Yung? Apa? Apa? Aku tidak bela apa-apa, Kang. Aku merenai menggolek iku, Eta. Mau ketemu kakangku, Seta. Selalu ngajari aku untuk jadi perempuan mandiri. Perempuan yang kuat. Kang. Kang. Apa sampean ora kangen Popo lan Biong, Kang? Biong itu selalu menanyakan kamu, Kang. Setiap hari. Bahkan sampai sebelum beliau wafat, Kang. Wes, Kang. Wes, Kang. Kang Masmu. Seto. Wes mati, Om. Ora. Wes mati. Ora, Kang. Ora, Kang. Wes mati, Om. Kang. 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 Ojo, iki rusakku Kang. Dek, bukan kakangmu lagi. Dek, please, Yung. Kakak,
Deloen. Apa sih bar kelakon? Mataram membutuhkan orang terbaik sepertimu untuk mengingatkan rajanya. Lungo. Bukti mati, kui jauh dalam. Merkotu minta menungso kau yang notok projo. Kue kabeh dati ringket. Kau alam-alam. Ayo. Rambungi. Kanjeng Pangeran. Panggerian, panggerumian. Sopo kue? Kanjeng Pangeran Jemina, kula ingkang dados saksi. Tumenggung Notoprojo sudah peringatkan untuk membawa pasukan mundur. Pangeran Purboyo yang memaksa kami untuk menyerang. Sang kemunderannya tak paten di sisa. Rakel-rakel, mundur. Ini perkara aku. KP Tumenggung, diwali. Singoranu, kuwi ngerti apa sing tok tindakake. Kula ingkang badhe tanggal jawab, Jeng Pangeran. Dike kanggo Mataram. Iki balasane. Iki balasane. Kaya ngopo wae dhewe kudu males. Karen nunggu dawuh dalem. Inje. Sendiko. Sak perangan prajurit sing sira rasa dikon tandur. Sendiko. Aku harus ngerti lungan. Aku harus mengirim pesan kepada juru kiting. Kemudian kabar saking Batavia. Tinggal pun pada wonten tamu. Terus bunyi. Temenggung Noropokso. Jenengan dan pasukan Dipati Ukur akan menggembut Batavia dari sisi selatan. Biarkan Singoranu dan Suruh Agul-Agul dari utara.
Stiko Dawuh Sinuwun. Telisan Diko akan mengabarkan kedatanganmu di Sunda. Pastikan kedatanganmu itu tepat waktu. Punten dalam sewu Sinuwun. Menika wonten kanca saking padepokan Badesoan. Menapa-tapun keparengaken. Pendekar Niko sinten, Bu? Aku tekan kene ora duwe karpolo. Cukup. Bu. Tolong bawa Syahidin masuk. Ayo, Ger, masuk. Ngerti yo. Pawongan kui pahlawan Mataram. Semingkir. Ayo nih, Mas. Tak keparengake mlebu kraton. Niko sinuwun. Tinggalkan kami sendirian. Munggau. Hamba ingin menyampaikan sesuatu, Sinuwun. Silakan. Seluruh pasukan Mataram bertempur dengan gagah berani melawan pasukan VOC. Tidak ada yang meragukan itu, namun semua itu hasilnya sia-sia. Kita kalah. Terlalu banyak pasukan gugur. Bahkan prajurit tangguh kebanggaan Mataram seperti itu Menggumbau Rekso dan Manduro Rejo. Lalu? Wonten dalam sewu Sinuwun. Menawi wonten keparang dalam. Kerso menggalihakan malih perkawis menika. Seperti mengorbankan rakyatku. Nimas. Karena semestinya ada cara lain untuk menghadapi mereka selain dengan peperangan, Sinuwun. Dengan cara apa? Bekerja sama dengan mereka. Menjadi budak para tuca-tuca itu. Seperti yang dimaui Paman atau Projo. Aku tidak peduli orang mau nulis apa tentang diriku. Kabeh saja kat iki. Boleh menuliskan apa saja tentang diriku. Tapi satu hal yang harus diketahui. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini. Tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu, Yung. Kalau kita itu bukan bangsa yang lemah. Anak dan cucu kita akan mencatat itu. Panggil Ki Juru Kiting dan seluruh pangeran untuk masuk. Paman Juru Kiting, aku titahkan paman untuk membangun lubung padi sepanjang pesisir utara.
setelah musim panen di tahun ke depan, pasukan kita dan pasukan Dipati Ukur akan memanfaatkan lubung itu untuk menyerang kembali Batavia. Dan jika perlu, aku sendiri yang akan memimpin. Sabdo Panditaning Ratu Tan Keno Wolawali. Tuan. Kalau sampai salah, saya yang akan memburumu. Pastikan saja pasukanmu gempur Cirebon. Karena pasukan Sunda juga akan menggempur benteng. Seorang pengkhianat dan mas rangsang. Tapi ini caraku membela Mataram dan membalaskan dendam kematian pamanku. Apa saya pantas, Ibu, untuk menjalankan amanat Kanjeng Sunan? Waris Mataram. Kanjeng Sunan Kalijogo, yang gurumu ini dan ramamu,
contoh nyata dari perubahan manusia. Romo dan gurumu adalah orang-orang terpilih karena teruji. Apapun yang kita putuskan, selalu memiliki dua mata anak panah yang berseberangan. Adalah napa no? Setiap perubahan selalu memakan korban putra-putra terbaiknya. Tapi manusia yang agung selalu percaya dengan bibit-bibit baru. Saiki diwaca surat ala-ala. Ya, Ngir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qad tarafahada. Sama sinten nggih. Di arzal mar'a wa ja'ala. Nyai. Tadinya saya ingin menemui seorang teman santri di sini. Oh. Santri laki-laki di sini semua sudah pada pergi ke Batavia perang. Sing perempuan itu semua sudah enggak ada di sini. Lah kok seliramu ki gagah, gede dhuwur kok enggak ikut perang? Para prajurit kabeh. Dawuh sinuwun. Iki upaya kang pungkasan. Prajurit umpama no iki kali Ciliwung, Bendung, yuk ibatang, ben banyune reket. Kaya nalika dhewe nelukke Surabaya. Ngerti? Sendika. Sesuk diwiwiti. Sendika. Devils.
Koen moet veel bed rust houden. Als het kan, moet hij van Batavia verplaatst worden. Het is hier niet gezond. Ini dari rakyat Banda. Untuk dia. Dokter, als ik u vragen mag, wat heeft hij eigenlijk? Hij heeft cholera. Ontari! Ontari, waar zit je? Ja, Ontari! Ja, meneer. Ben je zijde voor me, meneer Koen? Snel! Kamu? Mungkin Tuhan bisa membantai bangsa kami dengan janji-janji manis. Membuat kami terlihat lemah dan bodoh. Susu. Orang-orang dari bangsamu itu, Tuhan, sangat lemah dan pengecut. Mereka takut menghadapi kesulitan. Lidah mereka lebih bekerja dari tangan dan kaki mereka. Orang-orang seperti itu, Tuhan, akan tertelan ombak dari bangsa kami. Mungkin ada dari kami yang seperti itu. Tapi banyak dari kami yang masih memiliki harga diri. Harga diri? Tuhan boleh juga yakin dengan diri Tuhan. Tapi ingat, sampai kapanpun, bangsa Tuhan tidak akan pernah lepas. Tahu kenapa, Tuhan? Karena mereka bangga berada di bawah pusara ombak kami. Perjuangan ini akan berlanjut terus sampai bangsa Tuhan angkat kaki dari tanah air kami. Dan bangsa kami dapat menguasai seluruh Nusantara. Ikut. Oh, Utari! Utari!
Le, arti kapaknya gamelani. Sinuwun. Datuk Nyai. Ngapunten sinuwun. Datuk, ayo. Kula mboten ngertos yen sampai andalan. Sewu sinuwun, kagungan kersa menapa rawuh mriki. Saya ingin menghidupkan kembali padepokan ini, Nyai. Saya sendiri yang akan mengajar. Oh, saestu sinuwun. Matur nuwun sanget. Sinuwun. Eh, hati-hati kalian. Bojone Kang Randu sinuwun. Aku ora lali karo bojomu. Matur nuwun sinuwun. Kipati Singoran, kudune siriramu ki bisa ngejeki Beteng Batavia. Heh? Kenapa ratok tindak ki? Kowe ora kelingan po? Rikala kowe ndeluk ki brang wetan we gampangi kaya ngono. Lah kok saiki ora iso, heh? Kula sagah nampi hukuman. Nyuwun pangapunten dalem sewu sinuwun. Kula sampun nyumadhiaken jagal. Kangge midono para nayaka praja ingkang boten pecus menika sinuwun. Bali.
mulia ning anak lan bojomu. Nyun pangapunten dalem sewu sinuwun. Piyambakipun menika sampun damel ku cemas mau dalem sinuwun. Lan ugi damel ku cemeng Mataram. Kita sudah menang, paman. Kita semua sudah berani untuk melawan. Pulang. Pulang kalian semua. Ajari anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Atas semua lucu. Matur semua. Dan Mas Rangsang, lewat mata dan hati ini, aku menyaksikan seluruh kisahmu. Kelak akan aku kisahkan kembali kepada anak cucuku, bahwa cintamu atas negerimu tidak akan dilupakan. وهو اليوم أتوا إليكم لجلالتكم ليدعموكم بهذه الرسالة من فضلكم تقبلوا منهم هذه لكي تتزايد منهم للأحبة والأخوة فيما بين الشعوب تحياتي لكم ومنهم بعون الله
sih.